Halo semuanya, kembali lagi di Faradis Channel di game Genshin Impact. Pada video kali ini kita bakalan dapetin achievement yang ada di questnya Tangwen. Buat dapetin achievementnya, kita ada dua tahap. Kalian masak masakannya diminta tadi ya, cuma kalian bikin masakannya gagal ya. Ya, bikin suspicious lotus flower crispy. Kalau yang balik lagi, kasih makanan yang barusan dibuat ya. Aku kasih yang ini ya, Suspicious Lotus Flower Crisp. Setelah kalian kasih makanan yang kurang baik, maka di hari berikutnya kalian akan mendapatkan daily yang berbeda dari Tangwen. Masakan yang benar-benar khas. Tangwen sepertinya kehilangan selera makannya setelah memakan sesuatu yang aneh. Tanyakan tanggapan Li Xiao. Saya tanggapan QU. Thank you.
Kok beda lagi? Maka kalian bisa dapetin achievement yang terbaik di Liyue. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Kalau kalian suka silahkan like dan share video ini. Kalau misalnya saran atau masukan silahkan berkomentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih banyak semuanya.